Alhamdulillahil Malik Dayyan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marri zaman. Anak-anakku sekalian, 96 tahun yang lalu, tiga bersaudara kita sebut dengan sebutan Trimurti. Beliau adalah Kyai Haji siapa? Ahmad Sahal. Yang kedua Imam Syarkashi. Yang ketiga Kyai Haji Zainuddin Fanani. Beliau bertiga sepakat untuk mendirikan sebuah pesantren kecil, dan kini kita lihat pesantrennya ada di mana-mana. Dari sejak awal berdiri yang hari ini mendekati 100 tahun, mereka sudah memiliki visi jauh ke depan, ingin memiliki 1000 gontor. Dan hari ini sudah ratusan pesantren, gontor dan alumninya berdiri. Sebentar lagi pun kita akan merayakan atau menyongsong 100 tahun gontor. Insya Allah akan ada 100 doktor, akan ada 100 usaha-usaha menyejarah karya alumni, akan ada 100-100 kebaikan dari teman-teman yang ada di hadapan saya, dan akan ada banyak 100-100 karya yang lain. Kita patut bangga menjadi santriwati Pondok Modern Darussalam Gontor. Kenapa? Karena kita tidak hanya belajar ilmu pelajaran di kelas saja, tetapi kita diajari untuk belajar hidup. Maka leadership santri dan santriwati Gontor tidak diragukan lagi. Tadi Ustadz Fardha sudah menyampaikan banyak hal tentang apa yang harus kalian lakukan selama masa liburan. Jangan kemudian karena sudah capek di pondok lalu kemudian sampai rumah ditinggal tidur, tinggal main saja. Tapi manfaatkan betul dengan kegiatan yang positif. Benar, wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada satu kenikmatan kecuali kita bersusah payah. Teman-teman sudah ujian ya, melean, enggak paham tanya temannya, enggak paham tanya ke ustadzahnya, tanya udah biro dan seterusnya. Insyaallah itu akan berbuah hasil, ya. Siapa yang berbuat pasti dia akan menuai. Apa itu maksudnya? Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam pastilah ia akan panen. Maka kalau teman-teman kemarin merasa sudah belajar dengan tekun, menghafal sedemikian rupa, insyaallah nanti hasil akan memuaskan. Dulu mungkin yang sekarang kelas 2, kelas 1-nya mungkin dulu masih malas-malesan karena dulu istirahatnya penuh gitu ya, dari pagi subuh sholat, setelah subuh tidur, bangun duhur sholat, setelah duhur tidur. Alasannya apa? Jam ulquwah. Ingat, jam ulquwah itu bukan tidur, tetapi fitabadulil akmal.